وَمَا Baik, Masya Allah. Bacaan surah pendek dalam solat itu disepakati oleh para ulama sunnah. Di rakaat pertama dan kedua, kami ulangi bacaan surat pendek atau surat setelah Al-Fatihah di dalam solat di rakaat pertama dan kedua itu hukumnya sunnah. Disepakati oleh para ulama, tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Hukumnya adalah apa? Sunnah. Iya, dapat pahala orang melakukannya. Kalau dia tinggalkan, misalnya karena ingin sholat cepat, hanya baca Al-Fatihah, sah sholatnya. Sah sholatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.